persiapan tim sebelum jauh-jauh hari kita udah melakukan TC di Batam ini tuh, udah melakukan beberapa uji coba, melakukan pra musim turnamen Piala Presiden, itu melakukan kesiapan kita. Insya Allah selama 3 minggu ke depan kita bisa lebih mematangkan kondisi fisik kita, mental kita, kesiapan kita, dan juga kita lebih-lebih benar fokus buat menatap liga. Kuncinya agar bisa tetap mendapatkan performa stabil gimana tuh? Harus tetap merasa banyak kekurangan, merasa kurang, dan harus lebih fokus, lebih disiplin, dan intinya lebih bisa menghargai kepercayaan pelatih, apa yang diberikan kepercayaannya kepada Hen. Hen, dari draft jadwal Persib ya, banyak bermain malam ya. Hen, kalau dari pemain sendiri melihatnya seperti apa kalau Persib? Ya, Hen sangat beribu-ibu berharap kepada PT Liga. Hen program pemain, mohonlah kita harus diberikan jadwal yang sesuai, yang baik juga buat kesehatan, buat tim, supporter, para pemain, dan tidak kurang bagus juga kalau kita bermain malam. Ya, mungkin kita tidak apa-apa bermain malam, cuman tidak kayak sebanyak itu gitu. Mudah-mudahan ada di evaluasi lagi, dikaji lagi, dan juga bisa dirubah lagi buat Bapak PT Liga. Idealnya bermain jam berapa kemungkinan buat pemain? Ya buat headnya enaknya sore lah. Setelah abis sholat asar, tanding, maghrib beres, maghrib bisa, isya bisa, istirahatnya masih panjang. Ya kalau headnya berharap abis apa? Asar, headnya berharap asar main. jadi para bobotoh juga kalau misalnya nonton, mereka pulang juga tidak kemalaman, mereka bisa jaga diri mereka, dan juga kekhawatiran terjadi dalam hal tanda kutip kriminalitas jauh gitu kalau kita bermain sore, malah enak gitu, mereka bisa pulang cepat, kita juga istirahat banyak. Hennen berharap bermainnya banyak, kebanyakan sore sih perwakilan ya, kalau Hennen berarti Hennennya nanti nggak semua. Hennen dikenal seratus besar itu persis, sampai sekarang mulai dikeluarin jadi bandel atau gimana tuh? Bukan menjadi bandel, cuman mungkin waktu pertama passion Hennen di situ, sekarang Hennen pengen nyoba lagi passionnya seperti ini, jadi nanti ada cerita dulu kesan Hennen dulu tuh seperti itu, sekarang seperti ini, jadi ada bisa dibuat cerita lah sama Hennen. Itu aja sih. Jadi alasannya buat dikeluarin tidak ada alasan, cuma Hennen pengen mencoba passion baru aja. Tapi membawa keberuntungan kayaknya. Keberuntungan sih enggak, itu apa, udah qadarullah, rencana Allah seperti itu, dengan takdir Hennen seperti, dan Hennen juga pasti bakalan lebih siap lagi ketika performa Hennen turun. Hennen tidak akan pernah down ini itu, karena Hennen sudah pernah mengalami itu, dan ketika Hennen sekarang pun Hennen tidak pernah ngerasain ada di atas, karena itu hal yang biasa dalam sepak bola. Cuman Hennen dalam diri Hennen yang sekarang, Hennen ngerasa kurang, itu aja yang membuat Hennen biar lebih termotivasi. Hennen kurang, Hennen harus lebih, Hennen kurang, harus tambah. Yang dievaluasi dari Piala Presiden kemarin dari Hennen pribadi? Pertama timing, crossing, dan mengurangi kesalahan hal-hal kecil dalam passing. Dan kakang sekarang di timnas main di kanan. Nanti Hennen bakal ada teman juga di posisi kanan. Hennen hanya berlatih di dalam lapangan. Di dalam lapangan ini nggak punya saingan, mereka adalah teman Hennen, ada Bayu, ada Erianto, meskipun nanti kakang datang jadi bek kanan, itu tiga orang itu mereka teman Hennen. Kita bekerja sama di dalam lapangan membangun Persib biar lebih maju, dan kita sama-sama menunjukkan kepada pelatih kemampuan diri kita, biar pelatih yang menilai itu. Kalau misalkan Hennen ngurusin mereka bertiga nggak ada gunanya kalau menurut Hennen. Mending Hennen ngurusin diri Hennen, bagaimana Hennen bisa lebih maju, lebih baik, dan bisa lebih panjang karir Hennen. Itu aja yang Hennen pikirin. Hennen gak pernah mikirin ada saingan lain, itu gak ada. Mereka semua teman Hennen, sahabat Hennen, bahkan bisa dibilang Bayu, kakak masih muda, disebut adik Hennen. Hennen terlihat lebih akrab sama Sabto. Seakrab itukah atau seperti apa? Gak tahu ya, Hennen juga setiap ada pemain asing atau apa kayak cepet-cepet akrab, bagaimana enggak, mungkin karena Hennen
sok banyol, cek Sunda mah sok banyol, suka bercanda, mungkin mereka kayak nyaman, mereka kayak kayak diakui bahwa mereka datang, Henen welcome, diajak ngobrol bercanda, jadi ya gitulah. Kalau Henen udah di dalam lapangan, Henen tidak melihat siapa. Kalau Henen bisa bicara bahasa Inggris, Henen bicara. Kalau Henen bisa bicara, cek dia main, makan, Henen lakuin seperti kerasi kayak gitu. Tapi gimana Henen satu di dalam lapangan atau di luar lapangan? Mungkin dia kayak emang kayak kelihatan orang Sunda. Itu kan dia juga suka bercanda. Cek Jaipong. Kita gantilah nari kita nari Aceh. Dinding pa dinding. Siap. Kasih Kak. Siap. Aman. Yuk.